Halo, assalamualaikum, jumpa lagi dengan 55 channel motor. Kali ini kita mau unboxing sekaligus mau tes uji kekuatan impact brakes merek Uchiha Bull Edition ya teman-teman. Sekarang kita buka aja langsung. Jadi kita buka. Nah, kalau teman-teman beli impact brakes Uchiha Bull Edition dapatnya itu dua baterai. Ini yang satu saya cas ya teman-teman, dua baterai cas-casan sama impactnya. Nah ini ya teman-teman, ini bentuknya kayak gini, depannya pakai besi ya teman-teman. Kalau versi Hulk sininya itu rapat teman-teman, enggak ada lubangnya, jadi kita enggak bisa pakai ini langsung, kita harus beli adaptor atau sambungannya ya teman-teman. Nah sekarang kita pasang dulu baterainya. Ini kita pasang baterainya. Oke, langsung saja kita cek buat melepas roda pada motor ya teman-teman. Ini kita pakai baut 14 dulu buat melepas knalpotnya. Ini karena masih baru jadi susah ya teman-teman. Nah, oke, kita lepas ini baut knalpotnya ya teman-teman. Oke, enteng. Terus yang satunya. Oke. Oke, sekarang kita coba lepas ini roda pada motor Beat ya teman-teman. Nah, tadi saya udah tanya sama yang punya, katanya ini belum dilepas. Apakah impact brakes merek Uchiha yang versi Hulk ini dengan mudah membuka murbautnya? Langsung saja kita tes. Oke. Oke, langsung ya teman-teman. Nah, ternyata enteng banget teman-teman, sesuai lah sama mereknya. Ini kan merek Uchiha Hulk Edition. Nah, karena Hulk itu kekuatannya gede banget ya, jadi cocok teman-teman. Ini rekomendasi banget ya, recommended banget teman-teman. Oke, sekarang untuk lebih mantapnya lagi kita lepas baut atau mur pada CVT ya teman-teman. Oke, sekarang kita geser. Oke teman-teman, tadi lepas baut roda dengan enteng, sekarang kita tes buat melepas mur bautnya CVT ya teman-teman. Ini karena dari alatnya udah dikasih ukuran 19. Nah di sininya itu ada lubangnya teman-teman, itu ini ya, ada lubangnya, bisa dimasukin pengunci kayak gini teman-teman. Ini bisa masuk kayak gini, jadi dia nggak oblak. Oke, langsung saja kita tes. Nah, ternyata sangat mudah sekali ya teman-teman. Hentakannya itu kuat banget, cocok kalau dinamai Hulk. Ini sudah terlepas. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman. Impact Brake Uchiha Hulk Edition ini tuh sangat bagus. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Salam 55 channel motor. Mantap.